Ribuan warga Muhammadiyah di Banda Aceh melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1435 Hijriah di Masjid At-Taqwa, Banda Aceh. Ramainya jamaah, sebagian jamaah terpaksa melaksanakan sholat di atas badan jalan. Pelaksanaan sholat dipimpin Imam Ustadz Juwardi Zain dan Khatib Profesor Aliasa Abu Bakar. Dalam khutbahnya, Profesor Aliasa mengajak umat Islam untuk menjadikan kesabaran Nabi Ibrahim sebagai contoh teladan. Dia juga mengajak umat Islam yang mampu untuk berkurban. Meski sempat diguyur hujan, warga tetap kusuk melaksanakan sholat. Warga Muhammadiyah di Banda Aceh melaksanakan sholat Hari Raya Idul Adha di dua lokasi, yaitu di Masjid Kampus Universitas Muhammadiyah dan Masjid At-Taqwa. Dari Banda Aceh, Ferdian Majni melaporkan untuk Aceh Video.